Hai kakak cantik, ketemu lagi di Real Tas Closet. Oke kak, seperti biasa ya, aku akan review ada tas-tas second branded ya kak ya. Silakan kakak kalau ada yang suka di screenshot kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 08 17 kali 277, semua pengiriman kami dari kota Bandung. Oke kak, kita mulai aja ya. Yang pertama, ini aku punya Chanel. Ya, dia ini tasnya ini Chanel Rocambole. Dia bisa di sling, bisa di shoulder ya. Ini bisa ditarik seperti ini ya kak. Tuh. Ya, bisa tarik seperti ini, bisa di cross body atau bisa seperti ini ya. Ini kita ukur dulu ya kak ya, sebelum memulai dan lupa segalanya untuk pengukuran. Ini kak, ukurannya di 22, tapi dia bingkainya, frame-nya agak besar ya kak. Jadi bilang aja di 20 lah, di 20. Kemudian tingginya ini di sekitar, 15,5. Kemudian lebarnya ini di sekitar 5 cm. Ya, modelnya seperti ini. Ini tuh kayak bahan wool gitu ya kak ya. Ini bahannya seperti wool. Kemudian di sini dia dimanis, dikasih pemanis seperti ini. Dia bordir gitu semuanya. Ini bordir sampai sini kak. Jadi ini nggak pakai fetter ya. Ini nggak pakai fetter. Dia full fabric ya. Kalau ada yang suka dia full fabric ya. Jahitannya aman banget tuh, rapi banget. Ya, bagian belakang seperti ini. Di sini ada kayak, kayaknya dia menutupi. Dari sini ke sini disatuin gitu kan. Nah ini kayaknya menutupi itu. Di sini sudah Chanel Rocambole. Ya kak, ini sudah Rocambole Chanel. Di sini juga sama Rocambole Chanel ya Paris. Ya kak ya, seperti itu. Ya, handle-nya dia seperti seperti ini kak. Dia kulit dimix dengan apa namanya nih, dimix dengan besi-besi seperti ini ya. Warnanya ini sudah Chanel. Aduh, terlalu deket ya. Chanel Paris di sini sudah lambang Chanel ya. Ini pun kulitnya kayak bertekstur gitu loh kak, tuh ya. Tuh kulitnya sudah kayak bertekstur gitu, tapi ini sudah ada pemakaian di kulit ya, seperti ini ya. Kalau kakak nggak suka kulitnya bisa dilepas juga sih ya. Jadi tinggal rantainya aja masih oke. Di sini ada pemanis ya seperti bunga tuh. Ini udah Chanel ya. Di sini juga sudah Chanel Paris. Di sini masih aman ya. Hardware masih oke. Ya, bagian sini ring-ringnya masih ada lengkap semua. Di sini sudah Chanel Paris, di sini open bolt ya. Sudah Chanel Paris open bolt, cantik banget nih. Ya. Bagian ujung-ujung ya masih aman. Ya, ujung-ujungnya dia masih aman. Dalamnya dia satu kompartemen, ya Kak. Di bagian sini kulit, dia warna hitam ada satu poket. Kemudian dia di bagian dalam itu ada satu poket berzipper, innernya kayak gini. Ya, polyester. Di sini cuman ada Chanel Arte Authentic Authenticity gitu ya. Nah, ini ada satu poket berzipper, zippernya juga sudah Chanel, sudah CC ya. Kemudian loho lagi. Holonya ada di bagian sini, jadi tempel begitu saja tuh di bagian sini ya kak. Holonya sudah ada glitternya ya. Holonya sudah berglitter. Ya, 8 angka ya, sudah cantik holonya. Oke, ini si Chanel warnanya merah ya, Chanel warnanya merah. Ya, bahannya seperti wool gitu ya Kak ya. Tadi aku udah bilang ya Kak ya. Ini aku kasih di harga Rp620.000. Keren banget, Rp620.000. Oke Kak, next ya. Aku punya nah, Metis ya. Ini aku punya Metis two-tone ya. Ini size-nya kak di 24, kemudian tinggi ke atas di 19 ya kak. Kemudian lebarnya kalau nggak salah 4 atau 5. Ya, di 4 atau 5 tambahan sama yang pinggir-pinggir sini ya kak. Nih, kulitnya seperti ini, dia kulitnya agak kaku ya kak ya. Ini handle-handlenya hitam seperti ini, Louis Vuitton Paris ya. Fetternya masih aman. Fetter masih aman ya, bagian sini ada pemakaian. Ya, ada satu poket di bagian belakang. Ya, untuk zipper sih masih aman. Poket dalamnya bukan kanvas, apa kayak bludru gitu ya kak ya. Ini sudah satu pola ya kak. Kemudian di bagian sini juga sama ya, seperti itu. Bagian sini pinggir-pinggir masih oke ya. Nih kulitnya cuman udah nggak rapi aja nih tuh. Ya, ini aku mau jual murah aja ya, buat ngabisin barang aku mau jual murah aja ya kak tuh. Ya, oke, ini kita buka di sini ya, Louis Vuitton Paris ya, kita buka.
Ini tadinya harusnya ada kayak mutiara, tapi ini lepas, Kak. Mutiaranya kabur ke pantai selatan kayaknya ya. Terus di sebelah sini open bowl. Bagian pinggir-pinggir masih aman banget. Kulit di pinggir masih oke. Ya, nggak ada yang ngeletek. Kemudian dia ada satu, dia kan ini ya, Kak. Dalamnya tuh seperti ini. Ya, sweat. Satu. Ada satu di sini, kemudian ada satu poket di bagian belakang, ya. Ini semuanya aman, ya Kak. Di sini Louis Vuitton Paris Made in France. Aku tidak menemukan nomor seri di kulit, tapi ada kayak nomor seri di tag putih. Ya, aku bisa buka. Oh, ini nih. Di tag putih begini, Kak. Ada nomor seri, ya. Seperti itu. Ya, tapi aku sih nggak percaya ya, dan aku juga belum cek juga sih, kalau ada yang cek dan itu tembus ya itu rezeki kakak aja ya, Kak ya. Tali panjangnya ada, ya, tali panjangnya ada. Ya, Kak, sudah satu bunga, tapi nih, fetternya belum rapi, ya, fetternya begini. Nih, lepas-lepas, ya. Kalau buat yang mau aja ya, Kak ya, ini ya, apa adanya aja. Aku soalnya belum sempat nge-repair-repair ya, Kak ya. Kalau aku sempet repair, aku repairin, tapi ini aku lagi nggak sempet. Ini kalau ada yang mau aja, Kak, kasih aku di 570 aja. 570 lengkap dengan nomor seri ya, 570.000. Kemudian berikutnya, aku punya fosil ya, ini fosil ya. Hanya saja dia tulisan fosilnya udah hilang, Kak. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada tulisan fosilnya, udah hilang, udah rontok. Biasanya kalau fosil itu kan dia pakai tinta emas gitu ya, Kak, tipis-tipis ya, ini mah udah nggak ada. Nah ini tuh, Kak, dia bukan seperti kembek sih, seperti kembek ya. Dia ada tali panjangnya, nih, aku pasangin dulu aja deh tali panjangnya ya. Nih, ya, dia ada tali panjang, full kulit, warnanya warna magenta, keren. Ya, full kulit warnanya warna magenta. Kita ukur dulu. Ini size-nya di 22 ya, Kak ya. Kemudian lebar ke belakang di sekitar 5 cm. Tingginya ke atas di sekitar 16 ya. Ini full kulit. Bagian depan dia ada pocket ya, Kak, ada pocket tanpa zipper, tapi dia kayak ada kancing cetet seperti ini. Nah, ya, seperti itu. Kulitnya masih bagus. Tuh, ujung-ujung masih aman, ujung-ujung masih aman ya. Jahitan masih oke. Kemudian dia di sini ya, tali panjangnya masih oke ya. Cuman ini dia ada kayak ketempelan-ketempelan apa nih? Ya, ketempelan-ketempelan. Bisa Kakak adjust juga. Nih, ya, dia ketempelan-ketempelan nih. Ya, harus dibersihkan pakai kayu putih atau tisu basah pelan-pelan ya, itu. Ya, Kak, ini sih udah sama banget, ya, Kak. Kemudian dia ada dua kompartemen, satu, dua. Ya, Kak, ada dua kompartemen. Ya, Kak, di bagian depan dia ada satu, apa namanya, ada satu kompartemen seperti ini. Dalamnya katun ya, Kak, ya. Kalau fosil mah katun ya. Kemudian dia ada tempat-tempat kartu seperti itu. Ada satu poket dengan zipper. Ya, zipernya keren. Ya, zipernya sudah YKK. Di sini juga sudah fosil. Kemudian di sini innernya aman. Ya, untuk poketnya. Kemudian di sini lengkap dengan tag hitam. Ini lengkap dengan tag kulit autentik fosil. Ya, autentik fosil. Ada 1, 2, 3 tempat kartu. Kemudian di sini lengkap dengan tag hitamnya. Ya. Lengkap dengan tag hitamnya, ini made in-nya made in China. Ya, nomor serinya lengkap. Ya, tuh. Ya, Kak, tuh. Ya, tag hitamnya lengkap. Di bagian belakang, dia ada satu kompartemen dengan satu poket tanpa zipper. Seperti itu. Nih ya, kondisinya seperti ini. Ini buat yang mau aja ya, Kak, ya. Soalnya dia di sini emang nggak ada kelihatan fosilnya lagi sih. Udah hilang. Ya, Kak, ya, udah hilang. Tapi, apa namanya... Semua zipernya sudah YKK, tuh. Semua zipper sudah YKK, lengkap dengan tag-tag di dalamnya, semuanya masih otentik, masih keren banget, ya Kak ya. Nih, fosil, ya Kak, warnanya warna magenta, kasih aku di harga 570 aja, ya, di 570.000 aja. Oke? Okay?
Next ya kak, aku punya YSL Chevron ya. YSL Chevron kulitnya tuh lambskin ya, lambskin. HW masih silver, masih bagus banget ya. Tuh bagian sini kulitnya masih oke. Okay. Aduh, ya ampun lembut banget. Ini lembut ya. Tuh bagian sini juga sama. Ya kak, oke. Okay. Bagian atas masih oke, okay. Kulit-kulit masih aman. Ini kak super tebel ya, gepeng-gepeng tapi super tebel. Tuh seperti itu ya. Ini sudah halus ya. Oh ini nggak halus sih. Saint Laurent Paris. Kemudian dia warnanya masih hitam legam. Ukurannya, bukan aku suka lupa ukuran. Ukurannya ini size-nya di 23,5, tinggi ke atas di sekitar 19, lebar ke belakang itu di sekitar 6,5 sampai 7 ya kak. Ini kulitnya lembut banget. Kulitnya lembut banget tuh dan nggak ada bekas-bekas kuku atau bekas tekanan darah ya. Dalamnya seperti ini, ujung-ujung masih aman ya, ujung-ujung masih aman. Dia kulitnya di sini juga aman ya kak ya. Dia ada 1-2 kompartemen ya kak ya. Kemudian dalamnya tuh seperti ini katun ya. Bagian tengah dia ada pocket berzipper, zippernya sudah Saint Laurent ya kak. Kemudian di bagian belakang dia ada 1 pocket berzipper, di sini sudah segitiga ya. Nomor serinya di sini made in Italy nomor seri ya, tapi sudah halus ya kak, made in Italy dan nomor seri ya kak. Ini kasih aku kak si YSL Chevron ini ya, di harga 680.000 ya, 680.000 aja ya. Kulitnya keren banget tuh, cakep ya, di 680.000 aja. Oke, okay, next ya kak, yang terakhir aku punya Christian Dior ya, seperti ini modelnya. Talinya seperti ini, talinya tali kanvas ya. Ukurannya ini ukurannya kak di 22, tinggi ke atas di sekitar 14, lebarnya di sekitar 6 cm ya, 6 cm. Ini kulit di mix dengan kanvas, kanvasnya sudah 3D ya kak, tuh kelihatan ya, kanvasnya sudah 3D. HW masih kinclong ya, Dior ya. Di bagian sini juga sama, fetternya masih aman, fetter masih aman ya kak, kulit-kulitnya. Kemudian bagian bawahnya masih oke okay, ya kak. Kemudian dia tali panjangnya seperti ini nggak bisa di-adjust ya, lebar banget. Dan ini kanvas juga ya, ini sudah 3D juga. Bagian baliknya dia ada tulisan Christian Dior ya, seperti itu. Kemudian kita buka ini. Di bagian sini tarikannya seperti ini aja ya kak, tarikannya seperti ini aja. Kemudian kak, ini ya kak, dalamnya seperti ini kanvas ya, ada kanvas agak kotor ya kayak satu kompartemen sebenarnya, tapi ini dia disekat aja kayak gitu ya, di tengah disekat, ada satu poket tanpa zipper di bagian depan. Di sini ada tag hitam Christian Boutique, Christian Dior Boutique nih tag hitam. Kemudian di bagian sini ada satu poket berzipper, zippernya juga ada Christian Dior Paris Boutique, seperti itu aja ya. Aku tidak menemukan nomor seri ya kak, cuman tag hitam sama Christian Dior gitu aja ya kak ya. Ini kak kasih aku di harga 550.000 aja ya, di 550.000 aja nih. Kalau untuk dipakai santai sih oke okay ya kak ya nih ya, oke okay, di 550.000 aja. Oke okay, sudah semuanya aku review. Kalau kakak ada yang suka di screenshot aja, kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 08 17 kali 277, semua pengiriman kami dari kota Bandung ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya, bye bye.